Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agen Reza. Oke, Gen. Kalau untuk video satu ini, saya mau review dari yang paling banyak request minggu ini. Sebenarnya saya udah mau review beberapa DX yang udah di list saya. Cuman ini karena ada request yang secara tiba-tiba bejibun, sampai banyak banget yang PM via Facebook ke saya sendiri. Gen, review DX beep ini dong. Gen, pengen lihat DX beep ini dong. Oke deh. Pokoknya DX-nya bakal saya review sekarang. Oke deh, nggak pakai sensor-sensoran lagi. Saya bakal review. Ini dia. DX apa ya? DX Mega Uloader dan Necrom Ghost Icon ini tulisannya. Ya itu deh, Mega Loader atau Mega Uloader? Mega Uloader kali ya. Oke kan, ini dia yang paling banyak di request sama teman-teman di Facebook semuanya segala macem. Oke, dan saya bakal review ini apa ya? Ini brace ya, bukan handsin belt. Brace itu yang di tangan dia dipakainya. Di sini boxnya juga nggak terlalu gede juga karena dia brace. Terus di sini ada kamera dari Necrom. Di box atasnya ada ini ya. Di box atasnya ada Sanzo Damacy ya, sama Grim Damacy. Ada Necrom Ghost iconnya juga. Terus di sini ada ini juga, bisa dimasukin ke Ghost Driver si Necrom Ghost iconnya. Itu di sini di kanan boxnya ada kamera Necromnya. Dan juga di kiri boxnya ada Grim Damacy sama Sanzo Damacy juga ya. Ini box belakangnya kan. Untuk cara make si ini ya, Necrom brace-nya. Henshin brace-nya. Udahlah, nggak usah pakai lama-lama. Langsung kita buka, oke kan? Ini dalamnya ya. Ada instruction-nya juga. Kita mau buka langsung. Oke, Gan, balik lagi. Ini dia penampakan Henshin brace-nya kamera dari Necrom ya. Dan ini ada Necrom Ghost Icon. Keren banget bentuknya. Agak beda ya sama Ghost Icon lainnya. Terus di sini juga ada penyumbat suaranya, berarti ini ada soundnya ya. Kita cabut aja. Oke, kita review dulu iconnya ini. Kita cobain. Standby. Standby. Loading. Destroy. Destroy. Terus di sini ada stiker apa ya? Stikernya bling-bling juga nih. Jadi ada 3 sound ya dia, Kamen Rider Necrom Ghost iconnya. Jadi standby, loading, destroy, sama destroy. Keren banget bunyi sama aksennya. Terus ini dia, ini ya, brace-nya si Necrom nih. Bentuknya oke. Terus ini bisa nanti dipakainya di tangan kiri, seperti ini. Terus ini bisa diputar gini. Oke, langsung kita masukin baterai aja, Gan. Oke, Gan, kita on dulu. On-nya ada di sini. Sekarang
sekarang brace-nya udah nyala, langsung aja kita henshin. Salah. Yes, sir. Loading. Hey, shit. Oke, gan, itu dia bunyinya. Crash Invader. Keren banget bunyinya. Terus kita mau coba hisatsnya. Destroy. Dai Tengan, Neikurom, Omega. Oke banget jadi itu. Jadi ini apa ya? Kalau penampakan di sini teman-teman lihat tuh kayak eye drop ya di sini. Jadi keren banget ini di X-nya, jadi kelihatan banget gitu dari sini ke sini, bener-bener kayak tetesan air gitu. Oke, saya mau kasih lihat dari dekat aja ini. Lihat ya, Gan. Tengan, Neikurom, Mega Burload. Kelihatan ya, Gan, kayak tetesan airnya gitu. Keren banget. Soundnya juga keren banget. Terus bisa juga dimasukin icon lain. Saya mau coba ini pakai icon Ghost Ore Damashi. Awalnya nggak ada suara gitu. Oke, Gan, kalau untuk icon yang lain itu kecuali Grim sama Sanzo ya, nanti bakal saya review di video selanjutnya. Ya itu emang soundnya sama aja, jadi Ghost dia ngebacanya gitu, Gan. Sama aja, saya mau coba di Tokon Boost juga. Oke, jadi semua emang sama aja gitu, kan. Terus jangan lupa juga Necrom Ghost Icon ini bisa dimasukin ke ini dia, Ghost Driver. Penasaran gimana suaranya? Langsung aja ya. Oke, itu dia ya, Gan, soundnya kalau dimasukin ke Ghost Driver, sinekromnya.
dia bukan Bachirimina atau Bachirimiro ya. Tadi apa ya? Bachimia, nggak masalah ya. Langsung aja kita coba Daikaigannya. Oke kan, itu dia. Jadi dia light-nya nyalanya lumayan lama ya. Oke kan, itu dia review untuk DX Mega Uloader dan Necrom Ghost Icon. Jadi emang keren banget ini DX-nya. Apa ya namanya? Bukan belt ya, jadi Henshin Brace, dia nanti dipakainya di tangan. Pokoknya worth it banget buat beli, soalnya soundnya keren. Nanti siapa tahu bakal langka ke depan-depannya ini, kalau yang model begini mungkin ya. Oke deh, untuk selanjutnya saya bakal review icon lain yang bisa dimasukin ke si DX Mega Uloader ini. Jadi segitu aja reviewnya. Seperti biasa, like, share, subscribe ya pastinya. Terus udah gitu, jangan lupa komen-komennya juga ditunggu. Pokoknya segitu aja, dan saya mau Henshin sekali lagi. Akhir kata, bye-bye. Henshin.